Pemirsa, ribuan penari tampil memukau di acara Situbondo Ethnic Festival. Festival tari ini diikuti peserta dari 10 provinsi di Indonesia dengan menampilkan tarian khas setiap daerah. Penonton pun tumpah ruah dan terhibur dengan tarian etnik peserta. Ribuan penari dari 10 provinsi menunjukkan talentanya di acara Situbondo Ethnic Festival. Mereka tampil dan membawakan tarian daerah masing-masing yang sudah dikemas secara etnik. Penampilan penari tradisional Minggu sore memukau para penonton. Mereka tampil dengan ratusan tarian, salah satunya adalah tari bajidor, komantan tebu, tari kecak, tari blekok, ondel-ondel, dan lainnya. Warga Situbondo tumpah ruah di alun-alun. Mereka antusias untuk melihat langsung acara tahunan ini. Situbondo Ethnic Festival berbeda dengan event-event lain di kabupaten lain. Kalau di kabupaten lain ada yang menampilkan fashion, ada yang menampilkan juga tari dalam bentuk budaya, ada juga yang menampilkan karnival dan lain sebagainya. Nantinya kegiatan ini akan digelar setiap tahun. Selain untuk memperkenalkan tari di setiap penjuru tanah air, juga bertujuan untuk mengundang wisatawan lokal atau mancanegara datang ke Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews, melaporkan.